mengajukan Turkish Yahoo sebagai pihak penggugat terhadap kru PSM sebagai pihak tergugat hari Rabu 12 Juli tahun 2023. Akurat Ronald Siahaan S.K. Kuasa hukum TLTS Siahaan, kita lihat apakah ada itikad baik dari pihak tergugat. Kalau mereka bertahan pada prinsipnya, kita lanjutkan tidak masalah. Advokat Ronald Siahaan S.K. Kuasa hukum TLTS Siahaan. Kliennya sangat dirugikan, sudah keluar biaya banyak, tetapi tidak sesuai rencana, bahkan terjadi penyalahgunaan dana. Kedatang akan kita coba, apakah ada etiket baik dari PT Sinarmas atau memang bertahan atau memang dilanjut. Itu yang kita, apakah kita tunggu. Kalau mereka mengakui kesalahan, ada jalan keluarnya, ya mungkin bisa selesai, tapi kalau mereka mau dan bertahan dengan prinsipnya, ya kita rasa ya kita lanjutkan masalah. Iya pak. Menunggu waktunya aja. Iya pak. Itu aja. Berarti untuk hari ini perwakilan Sinarmas datang nggak pak? Ada. Oh, ada hadir. Nah, perwakilan Sinarmas. Sudah hadir ya. Dengan kuasa hukum. Kuasa hukum. Nah, ya. Nanti kita lihat perkembangan dua minggu lagi. Dari yang mediasi mungkin nanti para pihak dari lain juga akan datang nanti menghadiri. Prinsipal ikut datang. Prinsipal akan datang. Oh, hakim mediator. Harapannya besok pokoknya ada musyawarah pak ya, selesai di media situ pak ya. Selesaikan. Kita berdoa pada solusinya, mudah-mudahan PT Sinarmas ada berikat baik menyelesaikannya secara baik-baik juga. Belum berlanjut secara hukum yang sebenarnya gitu aja. Iya. Totalnya berapa pak nilainya pak kerugiannya? Total kerugian yang sudah dikeluarkan mungkin dari anggaran yang pernah dianggarkan diminta dari PT Sinarmas 3 miliar pak. Nah itu yang kita diperdebatkan nanti, kalau jelas kita nanti kerugian material ya lebih besar lagi. Iya. Itu kalau itu sebenarnya dikerjakan dengan baik ya bisa mungkin sekitar rupiah penghasilan selama 22 tahun ya puluhan miliar itu immaterial. Itu immaterial pak, 20 miliar. Oh, terima kasih banyak Pak Ronald.